The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish bagaimana peluang yang dimiliki? Seru nih, Shin Tae-yong temukan aset berharga, bomber ganas yang siap bikin timnas Indonesia berjaya di Asia Tenggara, siapa pemain yang dimaksud? Ya, pemain yang dimaksud adalah penyerang PSM Makassar, Ramadan Sananta. Penyerang 20 tahun ini kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia versus Burundi. Ya, pemanggilan Ramadan Sananta bukan tanpa alasan. Ramadan Sananta tercatat sebagai penyerang lokal tersubur di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 tanpa menghitung pemain naturalisasi, dengan koleksi 10 gol dari 20 penampilan. Di Piala AFF 2022, Ramadan Sananta memang gagal menunjukkan kualitasnya, mengingat hanya turun satu kali. Namun, kesempatan itu tidak disia-siakan Ramadan Sananta dengan mencetak satu gol saat timnas Indonesia mengubur Brunei Darussalam 7-0. Ya, mumpung Ramadan Sananta sedang on fire, tak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak memainkannya di laga timnas Indonesia versus Burundi. Terlihat secara mentalitas, Ramadan Sananta tak perlu dipertanyakan lagi. It's way too complicated. Let's start this conversation.